Akhirnya mereka pun berhasil melewati ujian pertama Seperti biasa Bei selalu mendekati Tianze Dan selalu mencari perhatian Namun pandangan Tianze teralihkan Di saat ia melihat Zi yang sedang minum di sana Di saat hendak pulang Zi mengikutinya dari belakang Rupanya ia ingin mengucapkan terima kasih karena sudah mau menyelamatkan dirinya tadi, tapi tiba-tiba sebuah mobil datang menghampiri mereka dan terlihat Zi langsung diculik dari sana. Di saat itu, tiba-tiba Zi diculik oleh orang yang tidak dikenal. Untung saja Tian Ze dengan cepat membantunya. Penjahat itu mencoba melakukan sesuatu hal kepada Zi, tapi entah kenapa penjahat itu justru langsung pingsan. Kesempatan itu digunakan mereka untuk kabur secepatnya. Gara-gara kekuatan dari penjahat tadi, kini tangan Tianze seperti terkena kutukan. Ketulah. Belum dijelaskan siapa penjahat ini. Namun, yang pastinya mereka ingin berniat menculik. Zi. adegan pun berpindah di malam hari, ia yang pulang ke rumah dan ibunya melihat tangannya sudah terkena kutukan, dan kutukan itu sulit ia lepaskan. Nyonya Fang bertanya ke anak buahnya tentang kejadian yang menimpa Tianzi saat ini. Pria di sana mengatakan kalau itu adalah kutukan bunga anggrek, yang dimana pengguna kekuatan itu pasti seorang banci. Apabila seseorang terkena kutukan tersebut. Para korbannya akan memiliki tangan seperti banci Sama halnya yang diderita Tianze saat ini Namun kekuatan itu hanya dimiliki oleh orang yang berzodiak Opiucus Yang sebagaimana kita tahu Zodiak itu sudah tidak ada lagi Dan sangat langka saat ini Akhirnya Nyonya Fang melarang Tianze untuk keluar selama seminggu Agar ia bisa istirahat terlebih dahulu di kampus, Zi sangat khawatir karena Tianze sudah beberapa hari ini tidak masuk kelas. Sebagai sahabat yang baik hati, Sen dengan ikhlas akan membantu Zi agar bisa bertemu dengan Tianze. Tapi Nyonya Fang hanya mengizinkan Sen untuk masuk dan melarang siapapun orang selain Sen untuk masuk ke dalam rumah. Maka dari itu, Zi dipinta untuk berpenampilan cantik dan berpura-pura menjadi pacarnya supaya Nyonya Fang mau mengizinkan Zi untuk masuk nantinya. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di rumah Tianze. Sen berbohong dan mengatakan kalau Zi adalah pacarnya. Tentu saja Nyonya Fang mengizinkan mereka untuk masuk. Betapa terkejutnya Tianze melihat Zi sudah berada di depan kamarnya. Sen lalu menolaknya untuk masuk, sedangkan ia berpura-pura ingin ke toilet. Kecanggungan pun terjadi karena mereka berdua dalam satu kamar. Zi sangat khawatir kepadanya karena sudah beberapa hari ini ia tak masuk kelas. Lalu mereka tanpa sengaja saling tatap-tatapan satu sama lain dan terjatuh yang membuat mereka saling tindih satu sama lain. Nyonya Fang melihat kejadian itu tapi sikapnya biasa-biasa saja. Mereka berdua pun dengan buru-buru pulang dari sana. Nyonya Fang menyadari kalau Sen telah membohonginya ia pun mengatakan kalau saat ini ia ingin secepatnya pertunangan antara Tianze dengan Bei dilakukan dengan cepat. Lalu Nyonya Fang melarang anaknya ini untuk dekat lagi dengan wanita itu. Tentu saja Tianze marah karena ia ingin seperti anak lainnya memiliki banyak teman. Tapi apa daya, perintah Nyonya Fang sudah tak bisa diganggu-gugat. Singkat cerita, mereka semua sedang piknik sebelum melanjutkan pertandingan Supernova Cup. Di sini Bay lagi-lagi menggodanya dan selalu berusaha untuk mendekati Tianze. Lalu ia tanpa sengaja melihat Zi yang saat itu duduk dengan Wan dan Bay masih berusaha mendekati Tianze. Di sini mereka berdua saling curi-curi pandang. Bay yang menyadari hal tersebut tiba-tiba mengumumkan ke semua orang kalau nanti ia akan bertunangan dengan Tianze. Semua orang memberikan selamat ke mereka, sedangkan Zi yang mendengarkan hal itu menjadi bersedih dan terlihat seperti patah hati. Ia pun akhirnya langsung pergi dari sana. Tianze pun melepaskan pelukan Bei dan berusaha mengejar Zi. Sudah bisa kita simpulkan saat ini kalau Zi sudah pasti menyukai Tianze. Wan tiba-tiba memeluknya dan berusaha menenangkan Zi, tapi tiba-tiba Tianze melihat mereka berdua sedang berpelukan. Melihat adegan itu, ia pun tak jadi menghampiri Zee. Dan ia pun telah salah sangka terhadap mereka berdua. Malam harinya, mereka semua ditempatkan dalam satu asrama untuk beristirahat. Tianze tiba-tiba terkejut melihat Bei ternyata sudah di dalam selimut, satu ranjang dengannya. Tentu saja ia tak suka dan langsung mengusir Bei dari sana. Tak lama setelah itu, tiba-tiba terjadi kebakaran di asrama mereka. Terlihat semua orang menjadi panik, tapi hanya ZI sendiri yang langsung berteriak meminta tolong. Ketua akademi pun dengan sigap langsung ke sana. Di sini ia beralasan, kalau kebakaran itu salah satu ujian untuk mereka. Ketua Akademi sengaja berbohong supaya mereka semua tidak menjadi panik, tapi kenyataannya, ketua Akademi saja tidak tahu kalau asramanya itu tiba-tiba terjadi kebakaran. Ia pun merasa heran, siapa orang yang telah melakukan hal itu. Sesaat ia melihat berangkas miliknya, seperti sudah dirusak oleh seseorang. Ternyata data informasi milik ZI telah dicuri oleh seseorang adegan berpindah yang dimana mereka semuanya ini adalah anak buah dari Su Yaitu pria yang saat ini sedang disekap oleh Nyonya Fang Dan faktanya mereka semuanya ini merupakan zodiak Opiucus zodiak yang sangat langka Dan mereka berniat ingin menghancurkan laboratorium milik Nyonya Fang Karena lab milik Nyonya Fang itu sedang meneliti cara menghancurkan kekuatan zodiak Opiucus maka dari itu bos mereka yaitu Su sangat ingin menghancurkan lab tersebut tapi, apa daya, tindakannya kemarin sudah berhasil ditangkap oleh anak buah Nyonya Fang. Singkatnya, ujian mereka selanjutnya yaitu mereka harus menemukan batu permata yang sudah disebar oleh ketua akademi, dan mereka akan dihadapi oleh beberapa guru penguji agar bisa mendapatkan batu permata tersebut. Siapapun yang berhasil menemukan permata itu dan membawanya ke garis finish, mereka akan lulus dalam kompetisi itu. Lalu, Yadang mencoba membawa Sen untuk menjadi rekan timnya. Awalnya, Sen tidak mau, namun Yadang menganggap Sen sebagai orang pengecut. Hal itulah yang membuatnya menjadi kesal dan menuruti perkataan Yadang. In the, in the, in the. Di sini, mereka berdua telah dihadang oleh guru penguji. Alhasil, pertarungan pun tak dapat dielakkan. Namun, lagi-lagi Tianzi tak pernah mau menggunakan kekuatannya untuk melawan orang lain. Di lain sisi, Zi dan Wan bertemu dengan guru penguji lainnya yang mengatakan kalau wanita dan pria tidak boleh sama-sama. Akhirnya, mereka berdua pun berpisah. Oh. Oh. Faktanya pria ini bukanlah guru penguji Melainkan orang yang waktu itu sempat ingin menculik Zi Kembali ke mereka Tianze yang dari awal tidak pernah mau menggunakan kekuatannya Akhirnya kualahan melawan guru penguji Untung saja Wan datang dan membantu mereka Tapi tiba-tiba ada beberapa orang yang berjubah hitam Yang menyerang mereka bertiga Tapi mereka dengan mudah mengalahkannya Sesaat Tianze menanyakan keberadaan Zi kepada Wan. Ia mengatakan kalau laki-laki dan wanita tidak boleh satu tim. Tapi ia melihat Tianze dan Bei saat ini berada dalam satu tim. Ia pun seketika langsung sadar dan berlari menyusul Zi. Diikuti Tianze dari belakang yang ikut mengejarnya. Para guru akhirnya menyadari kalau orang-orang berjubah tadi bukanlah anggota mereka. Terlihat, Zi sudah diculik oleh beberapa orang di sana. Untung saja, Tianze datang tepat waktu, lalu menghajar mereka semua tanpa menggunakan kekuatannya. Dan part keempat pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di part berikutnya. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.